Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati Bapak-bapak yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada Marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kecukupan. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Al-Kaba'ir yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Dosa besar yang ke-8 yaitu uqukul ini menyakitin kedua orang tua. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Al kabiratu adapun dosa besar ath yang ke-8 uqukul ini yaitu menyakitin kedua orang tua. Qala berfirman Allah siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah Apa sih perkataannya Wa dan mewajibkan Siapa Rabbuka siapa Tuhanmu Allah butuh Agar supaya tidak menyembah kalian semua Illa iyahu Kecuali kepada Allah Wabil walidainih Dan dengan kedua orang tua Isanan itu berbuat baik Aib Birron artinya berbuat baik Bihima dengan kedua orang tua Wasyafakotan dan menyayangina Wa'azaman dan mengagungkannya Alaihima atas kedua orang tua Di sini menyatakan apa? Al-kabiratu saminatu ukukul walidaini Dosa besar yang ke-8 menyakitin kedua orang tua apa sih maksud ukuul walida ini? Itu adalah segala aktivitas, perkataan, perbuatan atau ucapan hati yang dapat menyakiti orang tua. Kata-kata apa? Kata-kata yang membuat orang tuanya tersinggung? Kata-kata yang membuat orang tuanya itu marah? Itu juga menyakitin orang atau bentak-bentak orang tua. Itu yang berupa katakah? Kata. Ada kata-kata itu apa bukan? Apa bukan bentuknya? Tapi predaksinya, isinya. Isinya menyakitkan orang. Omongannya pelan, ngomongnya halus. Tapi isinya menyakitkan orang tua. Omongannya misalnya ngungkit-ngungkit. Oh pak, itu kok adik dibeliin baju saya kok nggak dibelikan nah itu juga menyakitin orang tua itu tidak bu itu termasuk dosa besar yang ke -8. atau meyakini secara fisik tadi membentak memukul atau menjarakan itu termasuk apa mukul walidai yang ketiga apa menentang keinginan orang tua menentang perintah orang tua itu termasuk apa menyakitin kedua orang yang keempat apa melakukan perbuatan yang membuat orang tua itu malu mencuri naudzubillah itu termasuk menyakitin kedua orang tua bertengkar malu nggak orang tua malu itu termasuk menyakitin kedua orang tua tua minum minuman obat-obat terlarang menyakit memalukan orang tua enggak itu termasuk menyakitin orang maka kita harus menghindari dosa besar yang ken kena Allah berfirman apa Allah berfirman kalau Allah taala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ay bihima wa syafaqatan wa 'azaman di sini menyatakan wa qadara Allah ta'budu Yang pertama Allah menyatakan Tuhanmu mewajibkan kepada engkau agar supaya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ada ibadah itu dalam bentuk ritual, ada ibadah dalam bentuk hukum. Ada dalam bentuk tata cara ibadah, ritual, upacara, seperti lakukan oleh oleh yakni apa ibadah itu seperti kayak sholat itu namanya ibadah ritual seperti zikir itu namanya ibadah ritual ada ibadah itu sifatnya hukum mentaati atur, atur aturan mengaturi undang un undang nah di sini allah menjelaskan kamu tidak boleh beribadah yang sifatnya ritual kecuali kepada Allah, tidak boleh sholat kecuali untuk Al, tidak boleh kita nyembeli korban kecuali untuk Allah, tidak boleh kita berzikir kecuali untuk Al Allah. Maka ketika dia itu beribadah kepada Allah maka hukumnya syirik. Si Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy Dulu menyembah berhala, menyembah batu, itu namanya apa? Menyembah pada selain Allah. Dulu pada zamannya Nabi Ibrahim itu ada seorang raja namanya Namrud. Namrud itu mempunyai tempat ibadah besar, patung-patungnya banyak, ada yang kecil, ada yang paling besar. Lalu apa oleh Nabi Ibrahim itu? Secara sembunyi-sembunyi, dipotong kepala berhala sematu dengan kapak cuman berhala yang paling besar yang nggak dipotong lalu kapaknya dikalungkan kepada yang paling besar singkat cerita Wah ini heboh ini viral kalau sekarang itu nah lalu dicari siapa ini yang menghancurkan berhala ini setelah menurunkan intelijen baru ditemukan ada seorang muda namanya Ibrahim Nah, telah temu lalu dipanggil di sidang langsung di depan Raja Namrud. Salah satu pertanyaannya begini. Wahai Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan, yang memotong kepala berhala-berhala yang ada ini? Nabi Ibrahim lalu menunjukkan kepada kepala yang besar. Coba tanyakan kepada berhala yang besar ini. Dia kan yang kalungnya mengalungkan apa? yang di lehernya ada kapak. Lalu apa katanya Namrud itu? Wah Ibrahim, apa kamu tidak gila? Saya suruh tanya kepada batu. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa tidak lebih gila lagi? Kamu menyembah batu. Nah, kalah kan? Nah, yang namanya raja walaupun kalah tetap aja. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Dianggap makar. Lalu ditangkap. Lalu diberi hukuman dibakar hidup hidup tapi Allah Maha Kuasa Nabi Ibrahim lindungi oleh Allah ketika dibakar tidak terbakar ya naru kurni bardan wasalaman ala Ibrahim nah, maka akhirnya apa api itu dingin dan tidak panas itu dengan apa berarti Allah memberikan mujizat kepada Nabi Ibrahim maka dia tidak terbakar oleh api. Nah, itu namanya apa? menyembah selain Allah. Seperti kalau Quraisy Mekah menyembah apa? Waktu dulu sebelum beriman pada Nabi Muhammad menyembah berhala di antara berhala yang namanya berhala, latah dan Uzza. Nah, saya ditegaskan kita ini tidak boleh menyembah berhala. Maka kewajiban kita menyembah siapa? Hanya Allah semata. Begitupun kita tidak boleh mentaati undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Seperti dulu ada seorang raja namanya Jenis Han. Nah, Dia itu memaksa kepada umat Islam untuk matai undang-undang itu pada waktu ketika dia itu menguasai daerah-daerah yang berpenduduk beragama Islam. Itu termasuk apa? Beribadah kepada Allah dalam bentuk undang-undang. Dari mana kita tahu ketika ada ayat yang turun yang melarang untuk menyembah ruhban yaitu pendeta-pendeta orang yang beragama non muslim lalu pengikutnya menyatakan wahai Allah kami tidak menyembah mereka iya tapi kamu mentaati mereka kan iya walaupun itu tidak sesuai dengan Tuhan Allah maka itulah dalam bentuk ibadahnya. Maka yang pertama perintah kita apa? Perintah Allah kepada kita apa? Beribadah kepada Allah semah, semata. Langsung yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Apa kata ihsana? Biron berbuat baik. Kata-katanya lemah, lembut. Ya, kata-katanya lemah, lembut, suaranya halus, isi perkataannya menyenangkan. Kedua orang tua itu dalam perkataan, kemudian sikapnya menunjukkan menghormati orang tua. Redaksi dan isi katanya menghormati orang, mengikuti keinginan orang tua selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Kemudian menjaga nama baik keluarga Menghindari yang membuat keluarga itu malu Dan apa Dia itu apa dalam bentuknya lagi Menyayangin kedua orang itu Nah ketika punya uang maka memberikan uang kepada orang tua Memberikan makan kepada orang tua Dalam bentuk berbuat bah Baik hmm. Ketika dia sudah meninggal orang tuanya Banyak mengirim Fatihah Banyak mengirim selamatan yang dikirim kepada orang Tua Korban dan akikoh Yang pahala yang dikirimkan kepada kedua orang Tua Selesai sholat baca zikri dan berdoa Untuk kedua orang Tua Rabbi waliwalidayah Wali walidayah Warham huma Kama rabbayani Itu dibaca setelah Kemudian yang keempat apa silaturrohim kepada famili-famili orang tu, tua, kepada teman-teman orang tu, tua, kemudian yang terakhir bersodokoh yang pahalanya dikirim untuk kedua orang tua. Kalau sudah meninggal, kata isan apa lagi syafaqatan. Bentuk-bentuk isan apa kita menyayangi. Nah, coba kadang-kadang orang tua sampean sudah tua, sampean songong tok depan orang tuanya. Hmm. Apalagi kalau enggak diberi uang, ya. Liburan begitu kemarin, ya. Siapa ya. namanya ini? Yang baru siapa namanya? Dani. Dani. Iya. Ya. Dani misalnya. Ya harus berbuat baik kepada orang tuanya, menyayangi orang tu. tua. Itu dalam bentuk namanya apa? Ihsanan ih sanan. sanan nyayangi ada nggak di sini yang benci sama ibunya atau benci bapaknya karena sering dimarahin ih mana ihya hmm. berapa kali dimarahin waktu pulang kamu mau banyak hmm. roihan berapa kali dimarahin oleh ibunya banyak hmm. kita harus menyayangin kedua orang tuh tua. Ya. Fikri berapa kali dimarahin? Banyak. Ya. Jangan tak tadi malam Fikri. Enggak, kok ngantuk sekali. Oh, wah, wah kurang tidur. Ini Sarifuddin. Jagaan. Oh, ngantuk sekali. Sama dengan Dani ngantuk sekali. Nah. Nah, maka kewajiban kita apa menyayangin kedua orang tuh wow. seperti mereka menyayang kita ketika kecil coba sampean nangis dirawat nggak oleh orang tuanya siapa yang punya adik Ada yang punya adik ya Ahmad punya adik kecil ya Agus punya adik kecil ya anaknya anak adiknya nangis dirawat oleh orang tuanya ya minta permen diberi ya bayar hmm. minta digendong digendong nah sekarang kalau bapak selalu minta digendong digunakan ya alasamian iya disuruh oleh orang sedikit aja sudah nggak mau padahal orang tuanya mau disuruh ini dan itu iya pak ya nah kita berarti apa kewajiban kita syafakotan. harus menyayangin orang tuh kata syafak ini beda dengan kata hub kalau itu cinta Ya karena senang, uh, karena dia ganteng, uh, karena dia cantik. Kalau laki-laki karena lihat tuh cantik, wah gitu. Itu namanya hub. Tapi kalau syafaq itu kayak sampean sayang sama adiknya, itu namanya syafat. Orang tua menyayangin kamu, dikirim. Waduh, ada yang dikirim hampir setiap hari saya ngelihat bapaknya. Ada nggak di sini? Siapa yang sering dikirim di sini? Faisal berapa kali dikirim seminggu, Son? Satu kali, alhamdulillah. Saya satu kali seminggu. Isul ada, isul berapa kali dikirim? isul itu sering dikirim. Dan ya, itu, kita apa? Karena orang tua sayang kepada kita, maka kita harus membalasnya. Sayang kepada kedua orang tu, tua nah, itu bentuk namanya apa? Ihsanan. Kemudian apa katanya? Wa'azaman. Mengagungkan kedua orang tuh Bagaimana cara mengagungkannya itu ada dalam bentuk perkataan. Kata-kata yang isinya menghormatin orang itu tua. Dengan menggunakan bahasa yang halus. Boso bahasa kita. Kalau katanya orang yang medhura. Engki bu, engki mi, en Orang Jawa, engge Katanya bahasa Arab naam, kata orang Inggris apa? Yes, bukan? Bukan yes, bukan begitu? Ada orang tua aja gak begitu, semuanya kita harus kata-kata yang isinya itu mengagungkan kedua orang tua. Yang kedua apa? Perbuatan yang membuat orang tuanya terhormat. Coba. Kalau kamu hafal Quran, orang tuanya terhormat enggak? Mau oh, bilang ini Ahmad sudah hatam ikro, waduh bangga orang tuanya ya. Itu namanya termasuk azaman. Alaihimah maka ngajinya harus patang. Dani, hafal Quran itu namanya mengagungkan kedua orang tua. Arif sudah pintar membuat video nanti membuat film pondok The Santri of Manarul Quran wow. jadi Santri Manarul Quran dia apa nanti film ceritanya film-film ngaji sambil tidur gitu ya nah, itu termasuk apa azaman alaihimah yakni perilaku yang membuat orang tuanya itu terhor terhormat Jadi kesimpulannya begini. Di sini Allah mensejajarkan antara perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kedudukan berbuat baik kepada orang tua itu sangat tinggi. Sampai Allah menyertakan ketika merintah beribadah kepada Allah semata. Kemudian diikuti dengan merintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti ini perilaku yang sangat wajib dilakukan oleh manusia dan kalau melakukannya dan dilakukan dengan benar dan semata-mata karena Allah itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Begitupun sebaliknya orang yang tidak beribadah kepada Allah yang menyukutukan kepada Allah dosa besar. Sama ini Berusaha untuk berbuat ihsan kepada orang tua, baik dalam perkataan, perbuatan, baik itu sikap maupun tindakan, baik orang tua masih hidup maupun yang sudah mening, meninggal. Inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wallahul ila aqwamit thoriq Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته